bali leka sepangsa kena rapid bali mancing hari itu kali keempat rasanya kali keempat rapid bali mancing. Okey, apa khabar warga YouTube? Terima kasih kepada korang yang menonton video-video dalam channel HD Black RV. Okeylah ya, kali ini aku nak buat video mengenai dengan reaction pula. So sebelum ini banyak aku buat reaction pasal music dan lagu. So aku kali ini memang aku nak react pada satu video daripada channel yang subscribernya taklah banyak, bukanlah yang famous. Aku bukan nak buat via apa ni reaction untuk video yang famous, yang sedia ada famous ataupun popular, tapi aku nak buat react pada satu channel yang dimiliki oleh Hamzah, ataupun saya lebih senang panggil G Hamzah lah. Ya, Hamzah Zah Vlog dalam channel YouTube-nya, korang boleh tengok dan boleh subscribe. Subscriber setakat ini, semasa video ini dirakam, baru saja 162 subscriber. Dan so aku nak react salah satu video dalam apa ni channelnya. So aku nak react video yang paling baru di upload lah. Semasa dirakamkan video ini, baru saja 12 jam berlalu. So channel ini biasa saja, dia pun sengaja share aktiviti harian dia. So video ini taklah ada format tertentu. Beliau memang suka share dan bukanlah seorang YouTuber yang kata orang yang apa profesional dan mengambil gambar pun nampak profesional, biasa saja. Aku sengaja sekadar nak react saja. Saya sebenarnya sukalah dengan konten Abang Hamzah ni sebab dia memang ikhlas share aktiviti harian dia. Aktiviti harian dia di kebun, dia pun bekerja sendiri kan, di kebun sendiri. Aktiviti dia di kampung, di kebun, masak, di masuk kebun, cari sayur kampung, memancing. Tapi banyak konten dia memang banyak mancing lah. Memang nampak Abang Hamzah ataupun Gek Hamzah ni memang minat mancing. So kita tengok konten untuk Abang Hamzah yang paling latest yang bertajuk Cooking and Fishing. Kita nak repeat balik dekat sepang besar. Kita nak repeat balik mancing hari tu kali keempat rasanya. Kali keempat kita repeat balik mancing sepang besar. Okay guys, barang ni banyak barang ni guys. Tengok ha, makanan ada guys, tengok bos. Tengok gas ada, gas mau masak mau ada. Nah, ini tak hirau dengan kelaparan. Di tempat yang sama dekat bawah TNB. Okay, sini lokasinya. Lokasi kat sini. So kita masih lagi mancing sungai. Okey, itu dia konten sedikit banyak daripada Abang Hamzah ataupun lebih dikenali, aku suka panggil dia Gek Hamzah lah. Ini adalah kontennya, aktiviti beliau pergi memancing. Banyak video dalam konten beliau bercerita mengenai dengan aktiviti memancing. Ada juga aktiviti beliau di kebun, cari kayu untuk buat pondok, cari sayur kayu apa, cari sayur-sayur kampung dan sebagainya lah, memasak. Ya, jadi Abang Hamzah ni menampakkan memang beliau memang minat mengambil video konten ya berkenaan dengan aktiviti harian beliau. So kalau kita tengok memang video yang diambil nampak kurang edit, memang tidak edit, kebanyakannya raw saja aktiviti beliau memancing. Menariklah, saya pun suka tengok sebenarnya aktiviti orang memancing walaupun saya bukanlah seorang pemancing tegar ataupun peminat ataupun meminati aktiviti memancing ni. Tapi saya suka lihat aktiviti orang pergi memancing, terutama dalam YouTube ni. Macam Abang Hamzah ni pun sebab yelah, kadang teringat ya masa kecil-kecil dulu, masa kita bersama dengan mak dengan ayah kita dulu. Jadi dia orang selalu bawa kita pergi memancing, aktiviti-aktiviti kampung. So jom kita tengok Abang Hamzah kali ni, konten dia agak menarik lah. Nampak perubahan dalam channel beliau. Kali ni beliau ada buat konten
fishing and cooking, maknanya dia pergi memancing sambil memasak. Apa yang menarik? Korang tengok apa yang dia masak dan apa yang dipancing. So dia mancing ikan. So apa yang menarik kat sini, memang Abang Hamzah ni memang berusaha jugalah untuk membuat video konten yang menarik, walaupun kualiti dan video dia kurang sikit, tapi tak ada masalah. Saya suka konten yang dia ambil secara direct macam ni. So beliau akan memasak, katanya nak masak apa, jom kita tonton video ini sampai habis. Kita bagi dia orang mancing dulu. Kalau dah dapat strike 2 ekor guys, mantul saya hari ni. Mana satu saya punya air pun tak tahu, hantam sajalah. Ini betul-betul piknik. Kita minum dulu guys. Sekarang nasi lagi guys. Okey. Ni dia. Gemuk ke pancing. Yang lagi masih memancing lagi. Saya nak tak nak nasi sebab nanti tak adalah kelaparan. Guys, ini ikan saya 3 ekor. Aduh. Seekor ikan ni anak saya. Saya dapat 2 ekor. Ini nanti saya nak buat lauk. Tunggu ikan dia orang lah. Lagi dia orang ni. Dapat belama saya kap ke ikan duri. Kita tunggu guys. Nanti saya nak siam ikan ni guys. Wah, best betul saudara. Inilah kenikmatan kalau kita apa ni dapat bersama-sama dengan family. Ya, memancing pun kita santai-santai, bukan nak kejar masa. Jadi best lah ya. Apa aktiviti yang Abang Hamzah ataupun Kek Hamzah buat ni. Memang saya sangat-sangat jealous, sangat-sangat cemburu sebab yalah, bukan senang kita nak dapat buat aktiviti ni selalu kan. Macam saya dan kita, mungkin kebanyakan daripada kita yang hanya sibuk bekerja setiap hari. Jadi bila dapat buat aktiviti ni sekali-sekala memang seronok. Saya pun teringin lah kalau nak buat aktiviti macam ni ya, kita santai bersama family. Dan ikan yang kita pancing tu, kita boleh masak macam ni, walaupun tak banyak mana siap. Tapi bolehlah ya, sekadar nak masak yang fresh-fresh ya, baru saja kita pancing, kita siang dan juga kita bersihkan dan juga kita terus masak. Masak nasi pun kat situ memang best, terbaik lah. Ini antara apa ni, rakan-rakan kita daripada masyarakat orang asli. Terutama masyarakat Tumuan lah. Ini Abang Hamzah ni Sukom Tumuan. Dia pun ada berdarah Mahmeri juga. Tapi apapun itulah, aktiviti beliau yang beliau suka buat bila ada masa lapang, selain tidak ke kebun dan aktiviti pekerjaan biasa di kampung, beliau akan pergi mancing dan buat aktiviti memasak. Kali ini beliau kata memang dia nak masak dan memancing di situ. So dapat ada kelainan. Kali ini Gek Hamzah dah lebih baik daripada segi kualiti video, terutama dari segi kualiti audio. Beliau pun dah mendapatkan apa, cordless mic, lavalier mic, untuk memudahkan. Dan video beliau kini lebih jelas lah, suara daripada apa ni, audio daripada suara beliau pun lebih jelas kedengaran, dan kita pun seronok dapat mendengar ulasan beliau sambil kita melihat aktiviti-aktiviti yang beliau buat. So jom kita layan video Abang Hamzah ni. Agak panjang juga tapi best je kan. Jom masak-masakan kat sini lah, kat lokasi sini. Thank you.
Hey guys, kita nak masak lemak guys. Ada kayu pun. Kita nak masak lemak guys. Mantul punya. Mantul punya. Sekarang kita makan dulu. Kita masak asam lemak cili api. Aduh. Okay guys, jemput makan guys. Okay guys, siap. Tinggal janggut udang saja. Kepalanya. Mantap jiwa. Guys, perut pun dah kenyang guys. Kita nak sambung mancing lah guys. Kita sambung mancing. Sudah makan. Tapi tak tahulah apa arusnya kuat ke tak. Kalau kuat memang dah tak boleh mancing lah. Tepi-tepi boleh lah. Guys, saya nak mancing guys. Tadi pergi tak mancing ni. Menikmati keindahan alam adalah sesuatu yang semua kita inginkan ya. Jadi saya lihat video yang di apa ni paparkan daripada channel Hamzah Zah Vlog ni nampak cukup dekat dengan alam ya. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat orang asli memang tidak dapat lari ataupun tidak dapat dipisahkan dengan alam sekitar. Aktiviti masyarakat orang asli adalah berbeza kalau kita bandingkan dengan masyarakat luar, kerana mereka sangat sayang dan mencintai alam. Ya, jadi kalau kita lihat aktiviti yang dibuat oleh Abang Hamzah ini, kita dapat melihat realiti masyarakat orang asli kini. Ya, walaupun berada di arus pemodenan, tapi mereka sangat sayangkan alam dan juga sangat cintakan aktiviti dan kebebasan dalam kehidupan. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang apa ni, perkara baru yang dilakukan oleh Gek Hamzah ataupun Abang Hamzah. Beliau mendokumentasikan ataupun merakamkan momen-momen yang indah dan terbaik, yang apa yang beliau lakukan, aktiviti yang beliau lakukan dan masukkan di dalam channel YouTube. Ini adalah salah satu yang boleh kita katakan tindakan yang bijak oleh Abang Hamzah, kerana ianya akan boleh ditonton semula mungkin 10 ataupun 20 tahun akan datang sebagai satu kenangan daripada Gek Hamzah sendiri. Ya. Okay guys, itu dia. Terikut-ikut dengan style Abang Hamzah ataupun Gek Hamzah, sebab dia suka sebut guys. Hello guys. Okay, itu dia konten Abang Hamzah berkenaan dengan cooking and fishing. Oh, menariklah kali ni, nampak macam aku sebenarnya mengikuti dan follow Abang Hamzah punya konten ni daripada awal. Awal-awal dulu video dia memang
yalah, kita nampak kelemahan, ya. Macam saya juga mula-mula dulu macam-macam, ya. Suara tak dengar lah apalah kan, kita cakap macam tak apa-apa kalau kita uploadkan video kita dalam channel. Lepas tu kita dengar, Allah hai, yang kita punya suara tak dengar langsung. Kadang-kadang orang komen kan. So kita terima komen-komen mereka yang apa ni, macam membina untuk kita lebih maju. So kali ni video Abang Hamzah yang terbaru ni, Cooking and Fishing ni, nampak ada kemajuan lah. Maknanya dia dah pakai body mounting, dia letakkan kamera dekat body dia, ataupun dia gunakan stand. Semasa dia buat aktiviti masak, dia gunakan stand, jadi gambar lebih stabil. Dari segi bunyi dan sound, dia dah pakai mic, wireless ataupun cordless mic tu dia pakai. Dah cukup dah memadai untuk supaya penonton boleh feel dan boleh mendengar ulasan semasa dia buat aktiviti. So bila kita tonton video tadi, video lebih best sebab ada ulasan daripada Abang Hamzah ataupun Gai Hamzah secara live semasa dia buat aktiviti. So lebih seronok lah. So kita nampak, boleh dengar apa ni, semasa beliau buat aktiviti, apa yang beliau katakan, kan? Jadi kita lebih faham jalan cerita macam mana lah. Jadi untuk video yang terbaru, aku nak bagi thumbs up kata Mak Saleh tu, ataupun orang cakap apa ni, tanda bagus lah, terbaik, sebab video ni lebih baik. Walaupun nampak raw, tak adalah teknik ambil video, ambil shooting video yang menarik, tapi cukup sekadar ambil secara raw, goyang-goyang sikit tak apa. Yang penting jalan ceritanya faham, rakan yang menonton rasa seronok, kita terasa seperti pergi ke tempat tu. Okeylah, semoga korang boleh support channel Abang Hamzah ni, boleh subscribe, share video dia supaya beliau lebih bersemangat lah nak buat konten. Kalau menonton video-video yang dihasilkan oleh masyarakat orang kita, kalau boleh support, tonton sampai habis, dan apa salah kalau kita share saja dalam wall Facebook kita, ataupun share saja dekat mana-mana platform, kan? At least orang boleh menonton dan boleh menilai lah masing-masing nak tonton ataupun tidak. Kita tak boleh nak memaksa. Jadi apapun, semoga Gai Hamzah ni lebih maju di masa-masa akan datang. Diharap beliau lebih membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Aku sebenarnya tak sabar lagi nak tunggu aktiviti apa pula. Lepas ni dia nak pergi mana pula, kan? Mancing ke apa ke. Selain mancing, dia pergi mana pula. Memang best lah. Sebab aktiviti ni mengingatkan aku memori masa kecil-kecil dulu, selalu pergi mancing ikut mak dan ayah aku. Okeylah, sampai di sini, terima kasih. Itu konten aku untuk kali ini. Aku react dan juga aku support dan sharing satu konten daripada channel Hamzah Zah Vlog, Hamzah konten daripada vlog ataupun channel Hamzah Zah Vlog. Itu dia, walaupun tak banyak subscriber, itu adalah satu permulaan bagi beliau. Kalau nampak gaya beliau yang memang hari-hari upload konten, nampak beliau memang minat dengan video, nescaya akan datang subscriber beliau akan bertambah lagi. Okeylah, sampai di sini, terima kasih. Subscribe, like and share channel HDBlackRV untuk konten Abang Hamzah. Link ada di description di bawah. Jumpa lagi, bye.